Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyullah wa rasul. Segala puja dan puji serta syukur kepada Sang Maha Rahman dan Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Mu, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan keluargaku, sehingga kami dapat berkumpul dan terhimpun dalam suatu ruang dan waktu yang sederhana dalam bimbingan dan penjagaan-Mu yang kokoh, ya Rob. Secinta-cintanya kami kepada keluarga, lebih kami cintai bulan yang penuh hikmah, bulan Al-Quran, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang penuh kemuliaan dibanding bulan-bulan lainnya, ialah bulan Ramadan. Dan serindu-rindunya seorang anak di tanah rantau, lebih rindu lagi kami atas kepergian bulan Ramadan pada hari terakhir saat azan maghrib dikumandangkan dengan ikhlas melepas kepergian Ramadan. Kini kita sudah berada dalam sebuah hari besar Islam, yaitu Al-Mubarakah, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, tepat pada hari Ahad 24 Mei 2020. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan hari tersebut dengan sehat walafiat, meski di tengah-tengah merebaknya COVID-19 ini. Kami keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf.